Ya, selamat malam. Berjumpa kembali dengan channel Acak Bonsai. Kali ini saya ingin mengajak para sahabat untuk menyimak atau menonton video saya, terutama para penghobi bonsai pemula. Di sini saya mempunyai bahan sancang. Saya akan jadikan bonsai mami dengan stil atau gaya twin atau kembar berbentuk bergaya cascade dan semi cascade. Mungkin akan ada yang bertanya-tanya kenapa saya bikin cascade dan semi cascade. Yang pertama, di sini sudah mulai tumbuh di bonggolnya ini. Sebenarnya batang utamanya ini adalah yang sudah dikawat. Saya program biarkan saja tumbuh sendirinya di sela-sela bonggol ini. Pada akhirnya saya terpikir, terbenak, muncul inspirasi untuk membuat bonsai mami bergaya dua bentuk. Di sini kita bisa perlihatkan di tangan saya ini. Ya. Yang saya pegang ini saya akan jadikan, terus saya arahkan dengan gerak dasar semi cascade. Maaf, yang sini cascade, di sini semi cascade, karena yang cascade posisinya lebih di bawah atau gaya selentingan. Mohon maaf karena di sini tempatnya kurang pas untuk selentingan. Karena itu saya hanya bikin gerak dasar saja dulu. Sebelum membuat gerak dasar, terlebih dahulu kita harus mengecek posisi dari akar tersebut biar lebih leluasa kita mengarahkan. Dan yang paling terpenting, sebuah kawat itu biar lebih kuat menancap ke dalam media. Di sini saya akan memulai saja membuat gerak dasarnya. Mohon maaf, ini sudah ada hasil dari gerak dasar yang terlebih dahulu, yang batang utamanya atau batang yang paling pertama saya berikan gerak dasar. Di sini sudah mulai terbentuk. Kemungkinan sebentar saya akan buka kawatnya, karena kawat sudah mulai masuk ke kambium, ke batang tersebut. Semoga para sahabat tidak ada rasa bosan untuk menonton atau menyimak video-video dari saya. Kita di sini selalu ingin berbagi pengalaman, itulah sharing, apalagi di dunia bonsai itu perlu sharing, saling mengisi kekurangan dan kelebihan. Dan mohon yang paling terpenting kepada para sahabat YouTuber, dimohon untuk menonton video
biar sampai selesai, biar tidak tanggung-tanggung, terutama video konten para sahabat kita semua. Kenapa saya memakai kawat ukuran 2,5? Karena batang dari sancang ini sudah agak membesar. Sekarang saya akan angkat lebih tinggi lagi posisinya. Biar sampai di mana kita lihat akar tersebut. Sudah agak tinggi biar kelihatan dari gerak dasarnya. Mohon maaf, ada gangguan sedikit. Kita putar arah dan bisa mengencangkan posisi kawat tersebut. Ya, kita dekati posisi dari, saya akan biar lebih kelihatan lagi liukan dari batang tersebut, saya akan potong di sini. Iya, baru kelihatan. Ini adalah gerak dasar. Akar saya akan tes. Ini sini sudah sangat ekstrim liukannya. Ini hanyalah gerak dasar saja. Oh, bisa dilihat akar serabutnya sudah sangat rimbun dan sudah sangat kuat. Nanti posisinya akan segini tingginya dari arah pot. Nanti tunggu video dari reputing dari bonsai sancang saya ini biar lebih ekstrim
Semoga bisa bermanfaat. Kita akan kasih ya kelihatan wajah dari untuk dasar. Dia tidak penasaran para sahabat di sini. Kita anggap saja potnya pot tinggi. Ya, gimana para sahabat semua? Ini hanyalah gerak dasar sebagian kecil saja, agar nantinya di sini ada percabangan yang lebih banyak lagi. Ini hanyalah konsep memuat gaya twin cascade dan semi cascade. Di sini belum kelihatan sepenuh, maksudnya belum kelihatan sepenuhnya karena di sini belum ada percabangan yang banyak. Nanti saya sini akan angkat sedikit untuk menjadikan mahkota. Iya, bisa dinilai kepada para suhu, para master, para pemula bonsai dimanapun berada. Di sini saya hanya ingin berinspirasi dan berkarya terus, ingin berbagi, yang terutama mempunyai bahan-bahan kecil atau mini bonsai sancang. Siapa tahu mempunyai bahan hanyalah setekan. Di sini pun dasarnya hanya satu batang dan saya biarkan tumbuh liar begitu saja. Dan akhirnya menjadi twin atau kemar, bisa dilihat. Biar tidak penasaran para sahabat semua. Sini saya akan potong saja. Iya, gimana penilaiannya para sahabat? Di sini mahkota. Calon mahkota di sini semi cascade-nya, di sini cascade atau selentingan. Tunggu video berikutnya pada saat reputing ya, kalau saya mempunyai pot pasti saya akan ganti pot, kemungkinan kan saya ganti model seperti ini. Seperti amplas yang saya punya. Model seperti ini para sahabat. Potnya mungkin biar lebih cantik. Ya, tunggu video berikutnya. Yang belum menemukan channel Acak Bonsai, dimohon untuk di-subscribe, like, share, komen, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar terus bisa menonton video-video terbaru dari saya. Salam bonsai, salam kreator YouTube pemula dari Singaraja Bali. Terima kasih.